Oke teman-teman, kali ini ya guys ya, yang cerita teman-teman sebuah bug terbaru guys di dalam game aku si pengadu ayam. Nah ini mana guys ya, bugnya teman-teman bisa kalian pakai di versi kali ini, yang dimana bug ini lumayan menguntungkan. Kenapa bilang gitu? Soalnya guys ya, kalian tidak usah menunggu teman-teman untuk 10 menit. 10 menitnya itu apa guys? 10 menitnya itu adalah pas kita kasih makan ya guys ya, otomatis kita bakal disuruh menunggu lagi teman-teman. Tetapi karena ada sebuah ini, itulah dia ya guys ya, yang bakalan menguntungkan bagi kita guys. Walaupun sama developer teman-teman dikasih catatan guys ya, kalau misalnya ada bug email ke Kajo Kevin nih guys, kan kalau misalnya ingin melaporkan juga boleh ya guys ya. Tapi teman-teman sebelum itu kalian wajib untuk mencoba dulu sebuah bug satu ini. Masalahnya guys ya, bug ini teman-teman bisa kalian pakai kepada ayamnya, dan ini pun bakalan gercep ya guys ya, untuk membesarkan ayamnya kalian guys. Kalian bisa lihat teman-teman, di sini ayamnya gue udah gede guys ya, walaupun pas itu gue main cuma 40 menit doang guys. 40 menit doang ya guys ya, ayamnya gue udah level 12 teman-teman, yang itu menggunakan sebobak satu ini. Nah bugnya ini adalah sebobak ini guys, kalian kasih makan dulu guys ya, secet nih. Otomatis kan kalian bakal disuruh nunggu guys ya, untuk meningkatkan level atau mungkin kasih makan selanjutnya teman-teman. Itu mau nggak mau kalian harus nunggu beberapa menit. Kalau nggak salah guys ya, dari level 1 sampai level 10 itu bakalan 10 menit. Nah sisanya itu dia bakalan tinggi kayak gini guys. Nih teman-teman, gue di level 12 rata 15 menit ya guys ya untuk menunggunya. Ini nih, kalian kalau bisa pakai bug ini ya guys ya, ini tuh bakal keskip cuy. Atau lebih tepatnya teman-teman langsung kelar untuk cooldownnya. Dan bugnya itu caranya sangatlah simple ya guys ya. Kalian langsung keluar aja ke dalam gamenya, ingat guys ya. Setelah kalian kasih makan teman-teman, habis itu kalian langsung keluar aja ke dalam gamenya, dan habis itu pergi ke pengaturan HP-nya kalian. Di bagian situ teman-teman kan tinggal scroll ke bawah ya guys ya, sampai yaitu tanggal dan waktu cuy. Dan bagian sini kan setel aja teman-teman untuk bagian jamnya ya guys ya. Kalian lebihkan aja guys. Kalau sarannya gue sih lebihkan 30 menit aja lah ya guys ya, tergantung teman-teman dari durasi atau cooldownnya makanan di ayamnya kalian guys. Oke, kalau sudah selesai baru kalian masuk lagi ke dalam gamenya. Kalian bakalan lihat ya guys ya, ya di mana teman-teman, di sini langsung kelar cuy. Seharusnya kan kita harus nunggu 15 menit, tapi teman-teman karena kita pakai bug ini itu langsung kelar ya guys ya. Tapi ingat, kalian harus kasih makan, habis itu langsung kalian keluarkan dulu ya guys ya aplikasinya, habis itu baru kalian naikkan bukan tangan ya cuy, melainkan yaitu sebuah jamnya. Oke, habis itu teman-teman kita langsung ketemu ya guys ya sama ayam kita. Bentar guys, ini susah banget aja digeser-geser ya. Nah ini deh nih. Ini guys, ini guys. Ayo woi, bentar tolong, berikan apa kakak mau nih cuk. Atuh. Kalian bisa lihat guys, di sini lihat teman-teman, cooldownnya langsung kelar. Kalau misalnya kita pakai bug ini ya guys ya, nggak usah nunggu lama teman-teman, otomatis sudah kelar. Dan ini pun bisa kalian ulangi secara terus-menerus guys ya, sampai kalian bakalan naik level. Ini pun gua pakai teman-teman pas gua lagi live streaming dari game aku si pengadu ayam ini. Soalnya kalau misalnya nunggu 10 menit sampai di level 10 itu lumayan lama ya guys ya. Jadinya mau nggak mau kita menggunakan sebuah cara seperti ini. Ini tuh pernah ya guys ya di game aku si peternak lele. Akan tetapi teman-teman pas gue coba di game aku si pengadu ayam, ternyata beneran masih berhasil ya guys ya. Dari gamenya Bang Kejo teman-teman, ingat guys ya, kalian tinggal ubahkan saja yaitu menitnya guys di dalam tanggal HP-nya kalian. Dan kalau misalnya sudah kalian masuk lagi ke dalam gamenya, otomatis bakalan selesai. Ini kita masuk lagi deh guys ya, gila cuy. Ini apa ya guys ya, bug yang paling menguntungkan banget teman-teman. Kalian kalau misalnya pengen cepet-cepet dapat uang, bisa juga pakai cara ini guys. Dengan cara menaikkan sebuah level, nanti kalau misalnya udah tinggi baru kalian jual ya guys ya untuk ayamnya dalam game ini. Tapi kalau misalkan pengen pelihara juga boleh teman-teman. Ntar guys ya, ini lah nih. Dan di sini pun dia bakal berhasil guys, dia bakal naik level juga teman-teman nih. Bakal tak tingkatnya sampai naik level ke-13 ya guys ya. Kalian bisa lihat cuy, di sini levelnya gue 12 teman-teman, gue bakal tingkatkan. Gue gak tau guys, kira-kira teman-teman kalau misalnya level 12 ini kita wajib harus memberi makan berapa kali ya guys ya, biar ayamnya kita ini bakalan naik level. Oke 15, kita langsung keluar, ingat guys ya. Kalian keluar dulu ke sini teman-teman, habis itu keluar ke aplikasinya. Dan habis itu kalian masuk lagi ke setelan, dan di bagian tanggal ini langsung kalian kasih 30 menit aja lah ya guys ya. Loh bang, kalau misalnya sudah gua atur-atur begitu, nanti apakah mungkin bisa dikembalikan? Bisa, aman aja ya guys ya. Tinggalkan kembalikan aja seperti semula teman-teman. Oke, kita masuk lagi guys ke dalam gamenya. Dan kalian bakal lihat, gua gak tau guys, ini kira-kira butuh berapa kali men untuk kasih makan ayamnya kita ya guys ya, biar dia bakalan naik ke level 13. Oke, kita masuk dulu, coba kita cek guys, apakah mungkin sudah naik level atau mungkin belum. Kalau misalnya belum, kita gas ya guys ya, sampai naik level.
Gua kata juga cuy, ini maksudnya tidak ada pemberitahuannya begitu loh teman-teman. Ini ayam butuh berapa kali makan dia baru naik level begitu. Tuh lihat tuh. Gak ada tulisannya masalahnya guys. Inilah jadi kebingungan kita juga gitu loh teman-teman. Oke oke oke, habis ini kita kasih makan lagi. Makan lagi kita kasih makan lagi ya guys ya. Habis itu teman-teman langsung keluar dan kalian bakalan masuk lagi ke dalam sini dan kasih 30 menit lah guys ya. Set. Terserah cuy, ini mau satu hari lebih kah, menit-menitan lah, terserah ya guys ya. Yang penting lebih guys, lebih dari waktu atau cooldownnya ya guys ya, yang dikasih sama Bang Kejau Dev teman-teman. Oke, kita masuk lagi guys, apakah Bumi sudah naik level nih teman-teman? Itu udah berapa kali nih guys? Berarti sudah 3 kali ya guys ya, kita kasih makan dan di sini pun dia belum naik level, bayangkan aja cuy. Kalian kalau misalnya main normal teman-teman tanpa menggunakan sebuah bug, kalian butuh waktu berapa lama itu ha? Sudah lebih dari setengah jam mungkin ya guys. Iya 45 menit mungkin teman-teman. Karena ini 15 ini ya guys, 15 menit. Oke, kita kasih makan dulu. Sabar cuy, ini sudah naik level belum nih? Apa cuy ini kagak bisa diinteraksi teman-teman? Udah tak pencet-pencet nih. Nah. Kalian bisa lihat guys, begini pun berhasil teman-teman. Kalian bisa lihat di sini levelnya gua sudah level 13. Yang sebelumnya level 12 guys ya, sekarang sudah level 13 teman-teman menggunakan sebuah bug. Gue gak tau guys, ini kira-kira versi berapa nih teman-teman. Ditambah lagi apakah mungkin sudah ada updatean terbaru. Coba ya guys, kita bakal cek di Play Store apakah mungkin sudah update guys dari game aku sih pengadu ayam ya guys ya. Coba teman-teman, adu ayam Kejau. Mana nih guys, nggak muncul anjir teman-teman. Kita langsung bukanya dari developernya lah guys ya nih. Tatsel, apakah udah update? Sudah update, mau coba lagi. Coba ya guys ya. Apakah mungkin teman-teman bugnya ini bakalan di fix? Tapi ya guys, sarannya gua, kalian kalau misalnya install dari kemarin-kemarin itu jangan kalian update terlebih dahulu guys, untuk menggunakan sebuah bug satu ini guys. Soalnya tuh sangatlah lumayan berguna banget kalau misalnya kalian ingin grinding dari ayam-ayamnya kalian. Gue pengen update tapi ragu-ragu juga nih guys. Masalahnya teman-teman, ayamnya gue di sini masih satu nih. Gimana nih guys? Mau coba diupdate teman-teman? Gue takut ya guys, kalau bisa diupdate nanti bugnya tuh bakalan hilang gitu loh. Ini bentar dulu, ini versi-versi berapa nih guys? Gue gak lihat ada versi-versi nih teman-teman. Coba teh kita cek dulu ya guys ya. Coba kita masuk dulu ke dalam gamenya. Apakah mungkin di loading screennya ada ini, ada versi-versinya? Biar tak kasih lihat gitu loh guys kepada kalian teman-teman. Kalau misalnya versi sama ya guys ya, otomatis ini bakalan bisa buat kalian juga cuy. Ya kagak muncul teman-teman untuk sebuah versinya ya guys ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk sebuah bug terbaru aku sih pengadu ayam. Gue gak tau guys kalau misalnya di versi paling terbaru apakah mungkin masih bakal war atau mungkin kagak. Tapi sarannya gue, kalau misalnya kan sudah download dari kemarin dan sekarang ada update tentusannya, itu jangan di update dulu guys. Kalian pakai dulu teman-teman sebuah bug ini. Ini aja gue masih ragu-ragu nih guys pengen gue update teman-teman. Takutnya sudah di fix sama Bang Kejo, jadinya kita nggak bisa grinding ayam kita secara cepat. Jadi guys ya, untuk cara cepat teman-teman menaikkan sebuah level menggunakan sebuah bug di dalam game aku sih pengadu ayam. Oke teman-teman, masih ya sampai di sini. Jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe. Semoga kalian cuy chat. Kalau jangan adalah bahagia, saya ada pasti masih pada semua. Ya, soto dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gua cuy. Gue subscribe, terima kasih pada semua. Tapi sebentar, gue sabar lu ke subscribe. Yang penting sopan tuh pastinya. Bye. Dadah.